Oke bosku, kali ini kembali lagi di channel Jaya Beta Fish 57 Production bosku. Kita mau pindah budaya ikan cupang ini bosku, karena airnya juga udah butek, ikannya udah terlalu padat bosku. Kalau nggak dipindah nanti perkembangannya nggak bisa langsung besar bosku ya, agak lama. Makanya kita pindah, kita bagi lagi. Kalau yang bok udah padat, kita bagi lagi. Dan ini alhamdulillah habis beli bok baru bosku ya. Ini bok baru nih, kita buat buraya nanti bakalan, itu juga masih banyak bosku di sana bosku. Tuh kemarin beli dorongan ya 10 tempat gini ya. Seperti ini bosku, ini burayanya bisa dicek bosku nih. Ini buraya yang umur 2 minggu bosku. Ini lumayan. Buraya umur 2 minggu ini ya. Ini umur 2 minggu udah lumayan banyak bosku. Tuh. Itu yang besar-besar udah tak pilihin. Ini juga 2 minggu bosku, cuman ini yang besar kita pilihin gini. Soalnya kenapa kok tak pilihin, karena kalau ikan cupang tuh emang gak rata, jadi yang besar kita ambil biar makannya tetap terjaga, terus yang kecil tuh bisa dapat makan. Kalau dicampur besar kecil, nanti yang kecilnya gak dapat makanan dari yang besar karena kalah, dimakan yang besar, yang kecil gak kebagian gitu bosku. Mungkin seperti itu bosku ya. Terus ini sama bosku, ini jenisnya tak campur semua bosku ya. Ini jenisnya ada red barongsai, giant metallic, sama yellow koi cooper, ada glowfish juga bosku. Terus yang ini juga nanti yang kita mau pindah nih, yang sebelah sini bosku. Ini bos, tak serokin dulu. Bentar bosku ya. Ini kita juga mau pindah nih. Ini bosku, bisa dilihat bosku. Tuh. Ini jenisnya barongsai bosku. Ini yang ini giant ini. Padahal umurnya sama, tapi kan udah kelihatan beda kan. Tuh, yang giant satu ekor aja itu yang warnanya coklat itu udah besar sekali bosku. Ini kita pindah ke sini dulu bosku. Ini kita pindah ke sini. Ini bosku ya. Alhamdulillah. Ini bosku tuh. Ini terus nanti ini bosku. Yang di box kontainer ini kita bersihin, kita pindah ke box ini ya. Terus nanti yang gede-gede kita sortir balikin lagi ke sini. Satu wadah ini kita kasih 50 ekor biar perkembangannya lebih cepat bosku. Satu box ini nanti kita kasih 50 ekor aja. Mungkin seperti itu bosku. Jadi biar perkembangannya yang besar tambah besar, yang kecil bisa mengejar nyamai yang besar gitu bosku. Jadi seperti itu. Kalau ikan cupang itu emang mau pakai artemia, pakai kutu air, emang nggak bisa rata. Nah, sepengalaman saya. Tapi mungkin kalau kalian bisa bikin rata burayanya, ukurannya sama semua ya, kita nggak tahu. Bagi triknya, kalau ngano tulis aja di kolom komentar gimana caranya bosku ya. Kaceruk selaku. Oke bosku, ini yang tadi udah kita serok. Ini satu lubuk ini kemarin tuh jadinya banyak banget, ada 500 ekor bosku ya. 500 ekoran terus kita jadiin dua. Terus ini kita mau kuras nih, mendekat sini bosku. Ini bosku, satu serokan aja deket segini banyak bosku nih. Ini satu serokan aja segini banyak ya bosku ya. Ini jenisnya barongsai semua bosku. Mantap sekali bosku ya. Ini umur 2 minggu. Udah segini udah mulai mix casut sama kutu air bosku ya. Udah alhamdulillah. Ini serokan aja dapat berapa ini ya. Mungkin 50 ekoran bosku ya. Mantap sekali. Kita pindah ke sini dulu bosku. Kita pindah ke sini dulu. Nih. Tuh. Tuh bosku, alhamdulillah bosku ya. Banyak bosku, nih satu serokan lagi bosku. Satu serokan lagi kita pindah ke sini. Tuh. Banyak bosku ya, alhamdulillah. Tuh bosku, nih. Ini kalau di total semuanya ya mungkin ada lah, kalau 2000 ekor nggak banyak-banyak bosku ya. Alhamdulillah bosku, 2000 ekor aja. Tapi targetnya ini kita mau bikin 10.000 ekor bosku. Targetnya 10.000 ekor. Tapi nantilah, ini kita persiapkan ini dulu. Nanti kalau udah mau makan cacing semua, baru kita gas breeding lagi bosku. Seperti apa, ikutin terus. Jangan lupa di subscribe bosku. Nanti kalau mau tahu cara tutorial atau perawatan ikan dan lain sebagainya tuh ada di video-video sebelumnya, ditonton aja bosku. Pastinya jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari Jaya Beta bosku. Tuh.
selalu menghadirkan video tentang ikan cupang bosku ya, keseharian ikan merawat ikan cupang bosku. Nah tuh kalau yang besar-besar nih bosku, nih ini yang stok ready nya bosku. Kalau sampean mau order bisa langsung hubungi nomor WA adminnya Jaya Betavis bosku ya. Nih ini Nemo Multi Cooper bosku, ada berapa ekor ini, banyak, ada 20 ekoran bosku ya. Ini harganya promo aja bosku, kalau mau langsung gaskan harga partai nanti langsung hubungi WA nya bosku, pokoknya dijamin paling murah se-Indonesia bosku, langsung WA aja nanti ya. Perpasang juga kita betinanya ready tuh bosku, mental aman semua, ikan sehat, form juga bagus, warna udah full block semua bosku, ini top grade semua bosku ya, mantap bosku. Katruk. Oke bosku, ini namanya biofoam bosku, ini kita pakai biofoam biar airnya itu jernih bosku ya. Ikan cupangnya kita lagi pakai metode pakai aerator bosku sama water pump biar airnya tetap jernih, terus buat ikannya itu perkembangannya lebih cepat bosku, mungkin seperti itu bosku. Dat. Oke bosku, ini kita airnya udah siapkan ini bosku ya, ini air yang udah kita siapkan buat buraya. Ini per box nanti tak kasih 50 ekor, ini tak kasih 4, ini jadi 200 ekor ini bosku. Sampai besar kita tinggal nanti sifon, isi air lagi, sifon isi air lagi sama pakan nasi bosku ya, mungkin seperti itu bosku. Ini rencana yang ini kita mau pilihin yang besar-besar di sini bosku nih, ini yang besar-besar udah banyak bosku nih. Kita ambil yang besar-besar yang makannya udah masuk makan cacing lah ya, buat yang di sini per tempatnya kita kasih 50 ekor biar perkembangannya cepet. Tuh ini bosku bisa lihat ke sini bosku, jirolupat mo 6 tuwalu songo 10 11 rolas masih 12 ekor itu bosku. Tiga belas terus kita kasih lagi 14, kita ambil yang gede-gedenya bosku nih, 15 bosku. Ini udah cacing udah masuk sini, ini baru 15 ekor segini, yang ini udah taitung tadi 50 ekor, mantap bosku ya. Pokoknya itu paling enak itu budidaya bosku, mau ikan cupang, mau ikan gupe, mau ayam atau terserah, tuh sektor peternakan itu emang menjanjikan sekali bosku. Kita hobi disambi menghasilkan gitu ya bosku ya, mantap. Mungkin sekian dulu video dari Jaya Beta bosku, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru, dan aktifkan lonceng notifikasinya bosku. Sampai di sini dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hobi, salam dari Jaya Beta bosku.